جس دل میں نہ ہو اس کے مصطفیٰ، جس دل میں نہ ہو اس سبار سبار ya itu yang merah. Enggak tahu saya. Ini jasnya 19.000. Tahu guys mau dibawa ke mana ini? Aduh, ya Allah, nyeso. Aduh, dia remar mau ke mana dia? Mau dibawa ke mana ini, guys? Insyaallah. Jos, Jos. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbus semesta alam. Baru-baru ini kedapatan warga Indonesia ditangkap oleh kepolisian Arab Saudi yang sedang melakukan perayaan Maulid Nabi. Bahwasanya kita ketahui di Arab Saudi, terkhusus Mekah dan Madinah, di sana tidak merayakan yang namanya Maulid Nabi karena dianggap sebagai muhdats, yaitu perkara baru dalam agama. Dan ini menjadi pembelajaran karena ya kita datang ke sana sebagai tamu, harus ikuti aturan yang ada di sana. Dan Arab Saudi juga menegaskan bahwa ya Maulid ya merupakan hal yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'un tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu, ini menjadikan pembelajaran bagi siapa saja, jangan membuat kekacauan di negeri orang. Semoga ini menjadi ibrah bagi kita semua. Dan kita ketahui bahwasanya ya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat, walaupun ada ulama yang membolehkan, itu pun hanya dengan perkara-perkara yang dibolehkan, contohnya membaca sirah ataupun yang lainnya ya. Tidak ada ikhtilat, tidak ada dangdutan, tidak ada dugeman dan yang lainnya. Wah, ini semua di Pasolia nih. Sabar, sabar. Ijaz. Melengos. Melengos nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man wala. Amma ba'du. Bagi teman-teman para mutawif, para basyar baitullah atau para owner travel, kita harus waspada dalam melakukan kegiatan di tanah suci ini. Karena paham yang ada di tanah suci ini tidak sama dengan paham kita yang ada di Indonesia rata-rata, atau mayoritas kita yang ada di Indonesia. Jadi hal yang merugikan itu alangkah baiknya dihindari. Bisa cek di video saya ini para teman-teman saya, karena oleh travelnya itu lagi mengadakan maulid di Madinah, akhirnya datanglah polisi dan membawa para mutawif dan dipulangkan walaupun mereka mempunyai iqamah, itu di blacklist dan dipulangkan. Jadi harus hati-hati. Jadi kepada owner travel itu harus bertanya dulu kepada
para mutawif yang ada di sini begitu. Peraturan dan undang-undang yang ada di tanah suci ini biar tidak merugikan. Bisa cek video saya, semoga bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan kepada para owner-owner travel dan kepada para mutawif. Wa min al-jafa'il an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tahayyu' li bid'ati al-maulid wa lil bid'ah allati la dalila 'alayha wa at-taqsir fi ittiba' as-sunnah an-nabawiyyah. Qala ta'ala: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim. Wa qad hatta الرحال مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قوم لم يسمعوا حتى بالمولد ففازوا باتباع السنن النبوية والعمل بها ومجانبة البدع كلها. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك في كل زمان ومكان. اللهم أذل البدع التي تضاد دينك الحق. اللهم أذل البدع التي تضاد دينك الحق. اللهم ثبتنا على دينك. اللهم ارفع عن المسلمين الشدائد والكربات واكشف البلاء والشدائد والمحن والفتن عن أهل فلسطين واجعل الدائرة على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم لا تسلط الصهاينة على المسجد الأقصى. اللهم لا تسلط الصهاينة على المسجد الأقصى واجعله في حفظك وأمانك وحفظك يا رب العالمين دائما. الحمد لله رب العالمين.